Ribuan jemaah tampak memadati Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui sebagian masyarakat memutuskan untuk menggelar salat Idul Adha 1445 Hijriah. Pada Minggu 16 Juni 2024 hari ini, pantauan tribunnews.com, umat muslim yang hendak melakukan salat Idul Adha mulai berdatangan sejak pukul 6 WIB. Adapun para jemaah laki-laki lebih dulu memenuhi bagian dalam Masjid Agung Al-Azhar yang masih kosong. Sedangkan, untuk para jemaah perempuan tampak mengisi bagian luar masjid, mereka berbaris membentuk saf-saf. Sementara itu, pada pukul 7 WIB, tampak halaman luar dari Masjid Agung Al-Azhar sudah penuh dengan jemaah laki-laki dan perempuan. Kendaraan roda 4 juga tampak mendominasi kantong-kantong parkir yang disediakan pengurus masjid. Beberapa mobil diparkir di sepanjang jalan Sisingamangaraja dan jalan menuju kawasan Blok M. Adapun sekira pukul 7.20 menit WIB, salat Idul Adha dilangsungkan. Para jemaah mengikuti arahan imam yang memimpin salat dari bagian dalam masjid. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Tatang Komara mengatakan, pihaknya memperkirakan akan ada sebanyak 10.000 jemaah yang mengikuti salat Idul Adha pada hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.